Ola apa? Ola nak beli kereta, babe. Ola, kereta kena tunggu, babe. Ola, kereta kena tunggu tahun depan. Di belakang saya adalah X50. Yang ni model yang paling tinggi, abang-abang, teman-teman, rakan-rakan, sahabat di luar sana. Flagship X50. Ting-ting-ting-ting. Yang ni 20-21, babe. Biasa aku bagi kat kau 20-20. Hari ni kau nak yang baru sikit kan? 20-21. Lepas tu color yang paling utama, babe. Color yang paling utama. Ting-ting-ting-ting. Oh my god! Wow! Warnanya passion red di belakang saya adalah X50 flagship. Untuk mereka di luar sana, kalau kau nak tahu kereta-kereta yang paling tinggi flagship ni, dia ada hitam kat atas, babe. Dalam waktu yang sama, hitam dia ada sunroof, babe. Dia ada sunroof. Dia menggunakan voice command. Hi Proton. Hi. Hey. Hey. Apa khabar? Hi. Baik ya. Dia kata open the sunroof. Dia pun buka sunroof, babe. Inilah kereta yang canggih, yang cun, yang comel ada kepada Proton kita. Sesungguhnya hadirnya X50 model flagship inilah yang menambahbaikan penaikan taraf Proton hingga tinggi melangit rerupanya. Tetapi dalam waktu yang sama, untuk mendapatkan kereta ini musim-musim 2022, babe, 2020 susah, babe. Pasal apa? Kau kena tunggu order hari ni, babe. 2023 baru dapat kereta, babe. 2023 baru dapat kereta. Dan aku nak bagi tahu kepada teman-teman rakan-rakan di luar sana, hadirnya aku hari ini adalah pada bulan Ogos, babe. Kereta ni bukan kata jenama, harga baru, belum ada lagi, babe. Belum ada lagi bulan Ogos, babe. 2022 belum ada lagi harga baru yang kata dikenakan SST. Sebenarnya harga yang lama adalah 106, babe. Apabila diadakan SST, dijangka akan meningkat naik sehingga 5,000 ke 6,000, babe. Dan harganya mungkin might be, babe, might be mencecah 1,1,1. Ting 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 ting. Dan kereta di belakang saya hari ini dalam sejarah. Aku akan tunaikan permintaan anda di luar sana yang nak spek yang paling tinggi flagship dan color pula passion red, yang kata setengah-setengah kena tunggu bukan setahun, babe. Setahun 3 bulan, setahun 4 bulan pun ada. Dan customer saya yang bernama Mimi, Kak Mimi tu, sampai keluar anak, babe. Keluar anak, belum mengandung. Dipeluk, dicium, mengandung 9 bulan. Keluar anak, baru dapat kereta. Aduhai. Ola. Itu yang berlaku kepada X50. Walaupun sanggup lama tunggunya, maka masih lagi mereka-mereka di luar sana tunggu kereta ni. Kenapa ni? Kenapa jadi macam tu? Ting 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 ting. Jom kita tengok dulu kecantikan yang ada kepada X50, yang dikatakan color passion red, color yang canggih, color yang cun, color yang comel di belakang saya. Kau tengok, kau tengok, babe. Semua nak tahu harga. Berapakah harga untuk kereta ni? Model yang baru, kau kena tunggu 2023 yang di belakang saya. Dan segera model ni, babe. Segera, babe, model ni. Ting 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 ting. Harga untuk X50 flagship 2021, color yang paling utama, color yang nombor satu adalah 1,06, babe. 1,06. Ting 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 ting. Kau tahu kenapa 1,06? Pasal dalam kereta ni ada pakej luaran, pakej yang ditambah baik sehingga mencecah 4,000, babe. Yang paling penting, kalau kau beli yang baru model ni, kau tak akan dapat power book, babe. Power book tak ada, sehingga kau kena tambah power book, babe, dengan pakej-pakej yang lain sehingga 3,880, babe. Hampir 4,000. What? Maknanya harga akan lebih daripada 1,06. Ting 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 ting. Di belakang saya 1,06, 106,000 sebelum insurans.
Insurans kau beli sendiri. Insurans kau beli sendiri. Ah, tu. Aku nak tanya tu. Ah, Kak Liza. Oh, Liza. Lizawati. Oh, Liza. Lizawati. Kenapa, Kak Liza? Aku nak kereta tu, Cik Din. Aku nak kereta tu. Aku ada dah bayar RM10,000. Ah, duit teman baru aku. Alamak, duit teman baru siapa? Bakal suami kau ke? Ya, bakal suami aku yang kedua. Yang pertama sudah tak ada, meninggal. Hai, nakal lah Kak Lizawati. Untuk down payment RM10,000, maka loan-nya adalah RM96,000. Bulanannya untuk 9 tahun. RM1,100, babe. RM1,100. Dan ting. Ah, apa lagi, babe? Hantar Kak Liza IC lesen depan belakang. Payslip kau yang bergaji RM4,000. Serta EPS statement kepada saya. 012340. 0034. Sebelum tu, subscribe dulu dan tekan button notification. Serta komen yang elok-elok. Ting. Mana satukah pilihan hati? Lama sudah ku tercari-cari. Putih lawa, merah menggoda. Keduanya cantik mempersona.